Pukulan awal dari pembuka semifinal kedua. Bahwa sementara berada di kubu tim bola Kuliner Asmara dengan pemain nomor punggung 2 sang center pengumpan. Sudah dilepaskan menuju di gambang Ibul Bagus angkat 1 open spike. Ini dilakukan dari seorang Hafiz. Pindah poin 1-0. Bagus. Perhatikan 1 drop sudah dilepaskan di batas angkat gerba di sana 1 open quick back. Kabar satu penyematan bola out. Satu jelekan tangan kali ini pun terjadi. Menaikkan poin kembali 2-0. Bagus masih melakukan 1 servis di batas gerba di sana angkat beras. Kesempatan yang diberikan kali ini belum berhasil menambahkan poin. Kini tercipta melalui tangan Bagus dengan skor 3-0. Sudah diangkat kembali, jalankan oleh Bang Edo, angkat terkan kembali, ada sekan sahut, bahkan sedang kembali jauh ke belakang di sana. Itu bukan sekan kita. Warno Saudi belum berhasil melampaikan sambungan bintang kali ini. Kita beralih sejenak, ada Sadio. Lepaskan sudah terima tos bagian yang empat terkejepat jalan jatuh. Satu klik back kali itu dengan tangan Andri. 4-1 sementara bola sudah nomor punggung 8 Andri. Pantul-pantul si merah putih sebenarnya akan lepaskan jatuh pertahanan kembali libero angkat tos kerba satu pantai. Nah bergerak sekarang kembali muncul kerba catat pada umpan ke belakang satu tanah apa itu. Itu kembali melancarkan jauh ke belakang lepaskan bukan jauh. Satu terjadi kesalahan yang komunikasi. Namun masih ada warna sulit angkat kembali satu kerba. Yoga atas serangan fokus tengah warna.
lain asal ras warna mata satu blok dan dekat di atas ada warna sotik umpan ancaman ke back attack Ibu masih mampu dikabur angkat kembali pendek saja oleh Ibu memberikan kembali bola bagus bagus saat Ibu angkat kembali Ibu masih mampu berjaya namun kali ini kesempatan memberikan satu titik kelemahan di zona 6 mengancam dari pagan dan asmara 3 poin bagas 7-9 lakukan satu blok Bagus, makan baik ya. Kembali selamat bagas, namun kurang sempurna. Time out, tadi go, time out 16.
angka satu ganti pun dibaca satu pipa item kapal ancaman Warno masih mengancam. Amunisi senjata dari serang Warno sobek. Lalu diperhitungkan 14-17 kembali ke Ipul masih dapat dikabar satu tekanan ancaman. Yang pertama atau sebaliknya kali ini dibiarkan saja dari tangan Hafiz akhirnya.
masih belum berbotas ataupun selesai, masih ada tertunda sementara 22-24. Passing control atas bola kali ini kurang sempurna. 23-24 sedikit akan menyamai kedudukan. Hafiz bahkan satu servis, berikan kembali bola pas kepada Alkan Alas, bola kembali ke dalam, akan kembali saya Hafiz, akan bola kembali jauh pada itu Warno dapat kembali Hafiz. Hasil di mana kedudukan 1-0 untuk kemenangan Alas Mara Tegal Warno. Memakan satu permainan diolah di satu spik, berhasil kembali balik kanan Satrio. Didapat 1-0. Sejenak melirik dari satu sisi, di sana ada Warna Suti, maksudnya Yoga yang dituju, kembali ke dari sana di tangan Andre. Dari Andre Shaw, terima sah Markus, ancaman kembali tidak terarah dari satu resip dari seorang bagus PJ. Sadio putar-putar sejenak bola si Bang Putih, kita mengaca umpan menyerang bagus yang dituju Hafiz. Namun saat ini belum beruntung balikkan Hafiz, berdekat poin kembali 3-1. Perhatikan kembali satu seri siap
jauh belakang satu jam saat mengangkat tas kembali mengangkat dengan hasil angkatkan satu kipet kembali mereka telah api datang dengan pelan ajaman dari Yoga Yoga bagus yang diangkat kembali satu kipet masihnya dituju di sana masih ada ajaman kembali satu kipet timur terbaca foto mengangkat ke belakang lepaskan oh wah masih ada kembali mengangkat kembali jauh belakang di sana angkat kembali Sementara berada di kubu pemain asal Bintang Remaja.
satu lebar bola sudah dilepaskan Markus yang dituju. Hasim ada di sana. Kembali Raup yang dituju. Pick attack habis kali ini. Masih memberi baca satu penyelamatan. Oh, Hasim. Masih mampu namun sayang jatuh bangunnya serang habis untuk menyelamatkan Simol dan tidak mampu. 13-16. Main asal di bawah air, dan berganti kembali sebagai sebenarnya hasil. Akan
Masih 8-6.
Semakin menegangkan, semakin merisaukan dari kedua kandidat papan atas Bintang Remaja, Nara Asmara, Pak Ipul. Kembalikan di serapan Ipul, ancaman datang ke belakang satu lipat. Hasim 7-8. Kita perhatikan dulu tangan Hasim pemain di nomor punggung 11. Sang Predator, pemain yang diusung Nara Asmara. Kita perhatikan mengambilkan posisi di zona 2 untuk mengembangkan satu jam shot. Ya, gagal saya. Service error kali ini yang diberikan subsidi untuk Bintang Remaja 97. Yeah.